Halo, assalamualaikum teman-teman semua dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Oke, kembali lagi di channel Dani Kece. Dan pada kesempatan hari ini ya, saya akan kembali mereaksi video short movie ya, dari para kreator tanah air. Dan kebetulan genrenya itu adalah short movie horror. Apakah film pendek kali ini akan sehoror seperti namanya, short movie horror? Kita sekarang akan membuka akan mereaksi film pendek dengan judul Jangan Buka Pintu. Kisahnya apa katanya teman-teman semua? Dan ini di-upload oleh channel GW27 Production dengan 30,1 ribu subscriber ya. Kita lihat dulu deskripsinya. Bercerita tentang kisah nyata seorang gadis yang berubah menjadi sesosok makhluk tak kasat mata yang berkeliling di sekitaran pemukiman warga. Awal mula terjadi ketika Ririn membawa sarung ayahnya untuk mengikuti ekspedisi gunung. Nah, sepertinya cerita ini saya pernah tonton ya di channel lain. Dia menceritakan, tapi nggak dibentuk dalam cerita short movie gini, nggak dibentuk film. Dia hanya bercerita, jadi pengalamannya semasa mendaki gunung. Mungkin ini sama karena nama pemainnya itu, gadis itu namanya ada Ririn. Dan kalau nggak salah gadis itu minjam jaket, bukan sarung apa ya, kalau dulu kalau nggak salah. Iya, dulu di cerita tersebut meminjam jaketnya ayahnya. Oke lah, tanpa berkomentar lebih banyak lagi, kita tonton dulu lebih baik film ini teman-teman semua. Apakah akan horor seperti namanya? Kita lihat dulu ya. Yuk kita main. Oh iya. Kamu malam-malam gini ya? Anjir. Apa itu teman-teman? Baru opening aja udah horor ya. Kita lihat apakah selanjutnya akan horor. Di simpang jalan kakiku melangkah, datang bertanya Dewi Asmara, dari manakah? Halo Rin. Halo enggak? Besok kita di terminal aja ya, langsung ya. Oke. Bawa baju sama perbekalan aja kan? Semuanya udah disiapin? Udah. Ya paling sama sarung atau kain gitu kek, biar anget. Soalnya kan nanti di sana dingin banget. Oke. Thank you ya enggak? Oke, siap Rin. Sama-sama. Mana ya? Duh, pada kotor kayaknya. Mana ya? Nah, ini kain nih. Tapi kan punya ayah. Gak apa-apa kali ya aku bawa. Simpang jalan kakiku melangkah, datang bertanya Dewi
asmara. Dari manakah terangan kasih karunia di kau kan berkunjung? Barat dan timur mengalir. Gak. Oi. Nungguin siapa sih ini? Ini nungguin akang tour guide-nya. Masih lama ya? Lumayan, enggak sih bentar lagi katanya mah. Tungguin aja. Lama. Eh, Kang. Kang, ya. Kenalin, saya Rangga. Ini tim ekspedisi kita. Yang ini Yuda, yang ini Yani, yang ini Rangga, yang ini Kasih. Ini. Ya apaan sih, Kak? Ya, kenalin saya Jaka dan teman saya Arya. Kami akan menjadi tour guide kalian ke gunung selama 3 hari. Halo, okay. Arya. Oh ya, mumpung masih di sini ya, dicek lagi perlengkapannya, takut ada yang lupa dan takutnya ada yang mau dibeli. Udah aman? Geng, semuanya udah aman kan? Aman, udah. Aman, aman kan? Oke lah, langsung aja kita ya sekarang. Yuk, kita berdoa dulu dari sini ya. Ayo, enak. Boleh ya. Ya, sebelum kita berangkat, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Langsung ya. Oke, teman-teman, sebelum bisnya lewat, kita mending nunggu di depan ya. Oke, yuk. Ayo, ayo. Ini masih lama nggak sih nyampe nya? Nggak lama. Awas hati-hati licin. Berat banget tau. Berat beban hidup. Beban hidup kamu ya. Capek. Ini bentar lagi kita sampai dekat sungai. Kita bisa diri dari situ. Awal-awal kita bisa lihat ya, pengambilan scan-nya itu langsung di alam, jadi keren banget teman-teman. Ini kita kasih apresiasi ke teman kita ini. Dia niat membuat film ini. Dia langsung ke gunung. Jaga anak-anak perempuan. Nah, kalau menurut cerita pendaki yang dulu pernah saya dengar, cerita horornya itu bermula dari malam ini, teman-teman. Jadi nanti si Ririn itu memakai
sarung atau selimut dari bapaknya itu. Kalau yang dulu ceritanya itu memakai jaket, teman-teman, kalau nggak salah ya. Dan dia menjadi macam pocong ya gitu. Woi, bentar lu, bentar lu. Kalian juga ya? Udah, sana aja. Lagian kita gak ada niatan ganggu kok. Udah, pokoknya kita pelan-pelan aja turunnya sekarang. Dan gak usah mikir macam-macam, kan? Ayo. Yuk, sebentar lagi nyampe tuh. Ayo, yuk. Kang, kalau ayo anterin saya, gak kuat. Yuk. Ayo, yuk, yuk. Gak sampe kok. Iya. Nik, Rika, lu mau panen air kan? Gue temenin gak, Kak? Pada diem. Ya udah kalau kagak mau. Loh, kok kalian sini sih? Emang gak bisa di sini. Sumpah nih, gue tadi wah, suaranya hilang, teman-teman. Apa kena copyright di sini ya? Jadi dia hapus suaranya. Oke, kita tonton dulu aja ya, teman-teman semua. Nah, suaranya sudah kembali, teman-teman. Jadi tadi yang dilihat di jalan itu menyerupai teman-teman cewek yang ini nih. Ngopi, yang dua itu tadi, teman-teman. Ternyata ya? Bukan. Naik kopi satu. Ada pemeran. Tadi bikin dulu. Gimana? Hmm. Itu kopinya dua doang. Oke. Okay. Gudang. Oke, mau apa? Mau teh. Oke. Tunggu ya. Enggak ada. Siapa yang jahil sih? Apaan sih? Rame banget. Ini kain aku enggak ada. Tadi sore masih ada. Kalian enggak jahil kan? Kain apaan sih? Jahil ngapain coba dari tadi sama kamu? Siapa yang jahil coba? Ini banget. Kayaknya menghilang, teman-teman. Sama saya aja, Neng. Enggak deh, Kang. Kita sama Kang Arya aja. Gimana nih, Kang? Mereka maunya sama saya? Ya udah deh, gue di sini aja. Ayo, Kang. Mau bercanda. Yuk. Yaudah, yuk, yuk. Yuk, sini, Kang. Sini, satu. Sini. Iya ya, Nik, kita tunggu sini.
kita duluan aja yuk. Aku udah gak kuat banget nih. Jadi yuk. Ini ada gangguan lagi teman-teman. Jadi manggil-manggil kayak temennya yang tadi ditinggal di tenda teman. Sini. Loncat ya. Oke. Satu dua. Udah, Ririn sama Rika tunggu sini. Biar saya ngambil kainnya ya. Iya, Kak. Iya ya. Kok ada di situ kainnya? Padahal kemarin kamu cari-cari nggak ada. Iya, nggak tahu. Kenapa bisa ada di situ sih? Siapa yang jahil coba ya? Nggak tahu. Ini kan kain ayah aku. Kenapa bisa ada di situ ya? Aneh banget ya, dari kemarin kamu Nah, suaranya hilang lagi, teman-teman. Mohon maaf ya, ini bukan dari sayanya. Mungkin ada copyright atau apa. Suaranya jadi hilang nih. Tapi enggak apa-apa, kita tonton lagi aja. Jadi ceritanya si Ririn mungkin tidur duluan, teman-teman. Nah, sampai di adegan ini suaranya baru muncul lagi nih. Saya nggak tahu tadi kenapa kepotong suaranya. Apa tuh? Tandanya kenapa tuh? Ben, Ben. Ririn, anakku, Ririn. Halo, Pak.
Jadi ini ayahnya ceritanya, teman-teman. Ya, temannya Ririn, Pak. Ririnnya mana? Gini, Pak. Tadi Ririnnya keikat kain terus kebawa pergi, Pak. Baiklah, sebaiknya kalian pulang. Kalau kalian udah sampai, kalian hubungi Bapak. Iya, iya, Pak. Biar Bapak besok sana ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Aduh, gimana nih? Kalau bapaknya nanya, siapa coba yang mau jelasin? Rangga, pokoknya lo yang harus jelasin semua ke bapaknya Ririn. Lo kan yang ngajak kita semua ke sini. Lah, kok gua sih? Harusnya kalian lah. Kan kalian dari awal nemenin dia. Tapi kan lo yang ngajak. Ya nggak bisa gitu lah. Ya, ya lo lah yang jelasin gimana sih? Aduh, gimana dong ini? Cari solusi dong. Masih ingat kan di mana tempat terakhir kali Ririn menghilang? Masih, Pak. Baiklah. Besok Bapak kesini bawa guru spiritual untuk membantu kita menemukan Ririn. Ya, semoga aja Ririn bisa ketemu ya. Amin. Ya udah, kalau gitu Bapak pamit pulang dulu ya. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang nganterin bapaknya Ririn, gua takut. Amit doang gondrong, gua juga takut lah, sama aja. Gua nggak mau balik lagi lah ke Gunung Setan itu. Aduh. Yaudah, ntar gua aja nganter lah. Nah, ceritanya mereka sudah kembali lagi ke gunung tempat kejadian itu, teman-teman. Dengan ayah si Ririn dan juga guru spiritualnya ya. Bisa kamu tunjukin ke Bapak di mana terakhir kali Ririn menghilang? Di sana, Pak. Oh. Sampurasun kanu karbon nepangkeun abdi junadam bade milari urang kali sipapi di dieu. Ya.
abdi milari urang kali abdi nu kamari. Udah anu kamari mangsa buah jadi dieu. Abdi anu nyicingan. Jadi ceritanya si Ririn udah enggak di gunung itu, teman-teman, karena penghuni di penunggunya di gunung itu Mbak, tidak menerima gimana, si Ririn Mbak? Itu. Gimana Ririn, Mbak? Ririn udah enggak ada di gunung sini, Pak. Jadi Ririn di mana posisinya, Mbak? Udah diusir sama penunggu yang tadi. Hah? Lebih baik kita pergi aja, Pak. Baik, Pak. Mari, Pak. Nah, Arya, nanti kalau Bapak ada kabar, Bapak minta tolong kamu temenin Bapak ya. Baik, Pak. Oke, kita pause dulu teman-teman. Jadi kalau menurut cerita yang pendaki dulu ya, pendaki dulu saya lihat di YouTube juga. Jadi si Ririn ini dulu bukan pakai kain jarit atau selimut kayak yang di video ini, tapi mungkin digambarkan seperti itu di video ini. Dulu si Ririn itu meminjam jaket punya bapaknya, yang ternyata itu adalah jaket pesugihan milik bapaknya, teman-teman. Dan di kejadian ini, setelah si Ririn itu nggak di gunung itu, diusir dari penunggu-penunggu gunung itu, dia setiap malam itu berkeliling ke rumah-rumah orang, rumah-rumah penduduk ya, dan meminta tolong. Nah, mungkin di sini mulai diperlihatkan ya si Ririn itu minta tolong ke rumah-rumah penduduk kayak gitu, sampai akhirnya nanti ada batas waktu ya, sampai berapa hari mungkin ya gitu. Setelah, kalau misal Ririn nggak ditemukan, dia akan terus dalam bentuk itu. Tapi kalau misal Ririn ditemukan dan bisa diselamatkan, dia bisa kembali lagi ke wujud manusia, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Waspada ya, Bah. Kemana tah? Coba tadi ketok, Bah. Gimana? Pak, ayo, Bah. Terus keluar. Benar tak perlu ya, benar masuknya. Pak, punten. Tadi saya dengar lagi ngomongin perempuan yang pakai selendang kuning kalau tengah malam suka ngetok-ngetok rumah warga. Iya. Iya benar, Pak. Di sini banyak kejadian. Setiap malam ini anak apa rumah-rumah orang ini suka dipada diketok sama itu tuh, yang kalau saya pakai selendang kuning tuh, cewek pakai selendang kuning sering-sering ketok rumah sekitar sini tuh. Itu setiap malam kejadiannya? Iya, setiap malam kan kita juga jadi resah, kita mau apa, mau ada sistem ini karena masalah itu tuh. Ya udah deh, Pak, makasih ya. Iya, malah. Kaget saya, teman-teman. Jadi gimana, Nak Arya? Jadi gini, Pak. Kemarin itu saya sempat mendengar dari warga sekitar, katanya mereka didatangi sama sosok perempuan yang dililit
kain kuning. Dan saya rasa itu Ririn, Pak. Mbah, ya Pak, mohon maaf, Mbah. Bisa bantu saya panggilkan Ririn ke sini, Mbah? Baik, Pak, saya coba. Tapi saya butuh satu kendi sama satu buah tisu, Pak. Oh, gitu ya, Mbah. Ada, Mbah, sebentar ya, Mbah, saya ambilkan. Pak, sama Arya tunggu aja di dalam ya, Pak. Biasa ritual di luar rumah. Ririn ada di dapur sekarang, Pak. Baik, Pak. Baik. Ririn, aku. Kamu kenapa, Nak? Mbah, kenapa kamu terikat kayak gitu, Nak? Mbah, Mbah. Mbah, Mbah. Anak saya kenapa itu, Mbah? Kenapa masih terikat kain? Kenapa mukanya masih buruk, Mbah? Tunggu sebentar, Pak. Saya coba. Jadi ini kainnya, teman-teman. Saya benar ada di atas, Mbah. Dan sekarang keadaannya sudah normal, Mbah. Terima kasih banyak, Mbah. Oh, baik. Kalau begitu tugas saya sudah selesai, Pak. Ya. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya, Pak. Saya antar ya, Mbah. Oh, boleh, Pak. Sebentar, Mbah. Makanya, Bapak minta tolong. Kamu tunggu di sini. Mungkin di sini, Nak. Bapak mau ngantar rumah dulu. Mari, Mbah. Saya pamit dulu, Pak. Nongol lagi dong. Oke, secara keseluruhan sih bagus ya film pendek ini ya, menceritakan seperti kejadian nyata ya. Kalau dulu saya tonton di YouTube berdasarkan kisah nyata juga, itu versi ceritanya oleh pendaki dan ada sedikit perbedaan. Jadi setelah cerita ini di film ini selesai, ternyata dulu masih ada cerita lanjutannya. Jadi si Ririn itu masih sering berubah menjadi sosok menyeramkan itu, teman-teman. Dan si tour guide-nya itu sering di
minta oleh Ririn untuk menemaninya di rumahnya. Tapi dari setting tempatnya, pengambilan gambarnya itu sih bagus ya. Dia langsung ke gunung gitu kan. Terus acting-acting para pemainnya sih juga lumayan gitu. Oke. Jadi untuk teman-teman semua yang menonton video ini, kita harus dukung teman-teman kita yang bisa membuat cerita horor seperti ini ya, film pendek kayak gitu. Kita subscribe gitu kan. Nah, dengan subscribe dan memberikan tombol like itu sangat membantu teman-teman para kreator ya, para teman-teman kreator gitu. Oke, seperti biasa linknya akan saya taruh di deskripsi untuk teman-teman yang penasaran dengan video-video lain dari channel ini. Silakan kunjungi langsung channelnya ya, karena kita lihat di sini banyak yang serupa ya, film-film pendek semua. Oke, mungkin sekian dulu video reaksi dari saya malam hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman ya.